Untuk soal nomor C2 diketahui diberikan sebuah kegiatan di mana kegiatannya adalah pertanian ladang berpindah yang dilakukan dengan membuka hutan kemudian menanaminya dengan tanaman pertanian. Yang ditanyakan adalah dampak dari kegiatan tersebut. Nah, bila kita ketahui sistem dari ladang berpindah ini maksudnya adalah ketika mereka berladang, maka mereka membuka hutan, hutan yang baru atau semak belukar yang baru untuk mendapatkan lahan. Nah, kemudian setelah mendapatkan lahan ini ditanami dengan tanaman pertanian. Nah, akibat dari terjadinya kegiatan ladang berpindah ini, maka karena yang dibuka adalah hutan, maka ini akan mengurangi yang namanya jumlah area hutan. Kemudian karena area hutan berkurang, ini akan menyebabkan yang namanya berkurangnya penghasil oksigen atau mengakibatkan yang namanya pemanasan global. Nah, akibat dari pemanasan global ini banyak sekali, misalnya naiknya suhu, mencairnya es di kutub, dan masih banyak lagi.